Terima kasih banyak, Neng Sarah. Da-a. Gimana? Udah kelar? Bentar lagi, Cun. Paling tinggal kapas depannya doang. Benar. Ntar. Ada aja selain itu. Ntar, Ji. Iya, Cun. John. Ini kok ada sarung masaknya? Ini orang buru-buru servis apa gimana sih? Sampai ketinggalan sarung masaknya. Wah, emang bener ini harus ganti kampas remnya. Neng Sarah, motor di pit AA kampas remnya habis. Boleh dong tanyain sama customernya mau diganti apa enggak gitu ya? Maaf banget ya, aku lagi penuh banget AA. Aku minta tolong AA sendiri aja ya. Oh ya udah nggak apa-apa, boleh AA minta formnya. Biar nanti AA yang jalan. Hehehe. Ya udah kalau gitu AA masuk dulu. Terima kasih banyak Neng Sarah. Da-a. Salam satu hati. Ya. Dengan Ibu Nadia. Ya. Maaf nih Bu, kampas remnya udah tipis dan harus diganti. Ini buat apa? Ini untuk hentiin laju kendaraan Bu. Harganya mahal nggak? Enggak Bu, harganya terjangkau kok. Dan yang penting ramah lingkungan. Gantinya pakai apa? Ini gantinya Bu. Tenang, kapas rem asli mah presisi, awet dan aman. Ya udah deh, ganti. Oke Bu. Oh iya, suhu kampasnya juga bakal lebih terjaga loh. Ini Bu, ya? Sekarang motornya sudah enak ya. Oke. Wah, kok nggak jalan deh? Masa sih Bu? Iya. Bapak nyervisnya gimana? Nah, saya servis biasa kok Bu. Sebentar saya cek dulu ya Bu. Ini sih Pak. Iya, sebentar Bu. Coba dicek dulu. Wah, Ibu. Nih, lokennya kepencet juga. Ketutupan sama sarung masak Bu. Besok-besok sarung masaknya ditaruh aja di dapur Bu. Nggak usah dibawa ke bengkel. Aduh, mama zaman now. Pamen masak sedikit, sarung masak udah dibawa ke stang motor. Capek deh. Suku cadang asli, dari yang ahli.